Hai hai hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana gosip-gosip panas dan terkini disiarkan. Dan tentunya yang paling Anda nantikan. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng, like, komen, dan share. Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Ekstra. Nafi langgar tempo EDA, Puteri Sara perjelas keluar atas tuntutan kerja. Bersyukur hubungan anak dan Syamsul semakin baik. Pelakon jelita Puteri Sara Liana menjelaskan bahwa bekas suaminya, pengarah sensasi Syamsul Yusof, mengetahui keberadaannya kerana pasangan ini masih dalam tempo EDA. Ia ekoran sebelum ini nama Puteri Sara didakwa tidak menghormati tempo EDA apabila sering berhias dan meninggalkan kediaman. Menurut aktris drama rantaian Surihati ini, dia melakukan perkara langgar EDA tersebut atas tuntutan kerja.